Yo guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang bahas hal-hal yang gak kekinian. Oke guys, kali ini gue akan bawakan video reaction pertama kalinya untuk kumpulan dari Scandals Kuasa 2 ya. So untuk kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Dan kalau pengen nonton video reaction untuk berbagai penyanyi, khususnya penyanyi Malaysia, kalian bisa cek di playlist Malaysian Reaction, link yang ada di kolom deskripsi ya. So kalau gitu, kita langsung aja dengerin lagu dari Scandals Kuasa 2. Here we go. Tahun 91 ya. Oke, ini dari tadi pas masuk mulainya itu temponya cepet ya, kayak bener-bener semangat. Terus mulai mau masuk ke vokalisnya, temponya mulai pelan lagi. Dan di sini suara vokalisnya memang kecil ya. Wah, ini baru seru banget. Ini bagian gitar sama drumnya itu bener-bener keren ya. Terdengarnya itu paling menonjol kalau lagi dengerin lagu ini. Ini ternyata meskipun suara vokalisnya di lagu ini memang kedengarannya kecil ya, tapi sebenarnya nada dasarnya asli udah tinggi gitu. Gue suka banget sama temponya nih. Ini beneran yang ngaransemen musiknya luar biasa, khususnya bagian gitar sama drumnya epic. Oh.
ini coba kasih tahu ke gue siapa nama gitaris dari kumpulan Scandals, karena keren banget, berasa banget ini adalah gitaris rocker gitu ya. Ini kayaknya 1 menit full bagian solo gitarnya. Kalau menurut gue dari segi musik dan vokalnya, band Scandals ini nggak kalah sama model band Malaysia yang ngetop ya, kayak Iklim, Wings, atau bahkan kayak UK. Menurut gue ini dari segi musiknya lebih ngerok abis gitu. Jadi ini seru sih musiknya. Kalau dibawain konser nih lagu enak banget. Gue suka tuh bagian yang tadi. Ini menjelang ending aja masih keren begini lagunya. And it's over ya, yeah, udah selesai. What a song. Menurut gue ini lagu yang sangat epic ya. Dinikmatinnya tuh sedap banget. Dan gue gak nyangka aja kalau kumpulan Scandals punya gitaris yang sekeren itu ya. Sangat padu, berkolaborasi dengan vokalisnya, bassis, bahkan sama gitarisnya. Keren banget, ini adalah lagu yang wajib kalian dengar untuk para fans dari lagu-lagu rock ya. Jadi terima kasih yang udah request lagu ini. I hope you enjoy this reaction. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan di subscribe untuk kalian yang belum ya. So, seperti biasa sebelum diakhiri video reaction ini, untuk kalian yang suka sama lagu-lagu Malaysia yang lain dan pengen ngeliat lagu atau penyanyi favorit yang muncul di next reaction, tinggalin aja rekomendasinya di kolom komentar, nanti akan gue buatin video reactionnya ya. So, segitu aja video reactionnya. Gue mau pamit, thanks for watching, and I will see you soon. Bye-bye.